kali aki. Assalamualaikum Mas Bro. Kita sedang memasukin wilayah untuk pemasangan dan berpetualangan malam hari ini Mas Bro. Ini lokasinya, kita memasukin tempat petualangan malam kita. Medannya di rawa-rawa. Tuh, jalannya kayak gitu Mas Bro. Sulit medan-medannya. Tuh kawan saya itu loncat-loncat kayak burung belirit tuh. Jangan ikutin petualangan malam. Sulit Mas Bro mencari rezeki malam ini, tapi kita tetap berjuang demi keluarga, berusaha untuk mencari nafkah. Inilah tempat-tempatnya, medannya yang akan kita cari malam nanti. Belum kedengaran suara-suara mandar birunya. Apakah ada apa enggak? Tempat-tempatnya tuh bro, ekstrim. Kayaknya tempatnya di tengah sana ini kayaknya. Oh, kuyo tanggul juga lo kuyo kesini. Oh, buat pemasangan kalau burung liris juga ini masuk ini lahannya ini. Tuh. Bagus juga. Semoga malam nanti kita diberi rezeki yang banyak, Mas Bro. Doakan aja. Salam satu hobinya. Belum kedengaran. Jangan lupa like dan subscribe Mas Bro, biar selalu tahu konten-konten Mas Jabriknya. Dah, cukup sekian dulu perjumpaan di sore hari ini. Dan udah tahu begini medan-medannya ekstrim untuk yang kita cari burungnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Mas Bro. Kita sudah mendapatkan hasil yang memuaskan. Buat itu Mas Bro-nya tuh semangat penuh dengan senyum tipisnya. Telah mendapatkan. Ini dia burungnya, burung pelan tuh.
sampai basah kayak gitu. Hujanan semalaman. Kita mengambilnya di persawahan, guys. Kayak gini. Terus suaranya masih banyak. Langsung kesasak. Rakwat gowo kesasak. Kita ngambilnya di daerah persawahan. Dan inilah poin pagi hari ini dengan burung pelan dengan truoknya. Mantap. Tetap semangat selalu Mas Bro. Salam satu hobi, petualangan malam. Salam ya dari Japrik. Jangan lupa tuh like dan subscribe. Pencet tombol loncengnya. Biar selalu mendapatkan info-info dari Japrik. Karung guyu, sing senyum, sing sumeh dadi wong. Kita selalu menjaga persahabatan kita. Ya Mas Bro. Nah, ada dehemnya, perasaan dehemnya dehem enak itu rasanya. Dehemnya dehem membuat suasana hati anyes adem. Karena kehujanan. Karena kehujanan tahunya ya. Yaudah cukup sekian dulu. Petualangan Japrik. Salam satu hobinya. Assalamualaikum.